dipanggil abang ganteng, wajah BBL langsung tunjukkan ekspresi tak biasa. Rizky Billar geregetan lihat tingkah lucu BBL saat sedang salah tingkah. Pasalnya, BBL atau pemilik nama asli Muhammad Leslar Al-Fatih Billar itu selalu tertawa saat ada orang lain yang memanggilnya dengan sebutan ganteng. Tak hanya kebetulan, BBL beberapa kali melebarkan senyumannya saat dirinya kerap disapa dengan panggilan Abang Ganteng. Hal itu pun cukup membuat Lesti Kejora dan Rizky Billar kebingungan. Mengapa BBL dapat mengerti jika ada orang yang menyebutnya sebagai bayi tampan? Rizky Billar pun menceritakan ekspresi BBL saat ada orang lain yang memanggilnya sebagai bayi tampan. Jadi tadi ada tamu, terus gue bilang dia BBL. Kalau dibilang ganteng, senang salting, ucap Billar. Dan benar saja, saat tamu Rizky Billar memanggil BBL dengan sebutan bayi tampan, putra pertama Billar, Lesti itu terus tersenyum. Terus akhirnya diledekin mulu tuh, halo abang ganteng, senyum mulu, salting sambungnya. Sadar akan hal itu, Rizky Billar meminta pada Lesti Kejora untuk terus menyapa BBL. Halo abang ganteng, sapa Lesti. BBL pun langsung tersenyum lebar saat mendengar ucapan sang bundanya tersebut. Rizky Billar pun sampai tertawa heran melihat tingkah lucu anaknya itu. Rizky Billar menyebut bahwa tingkah BBL sangat mirip dengannya saat masih kecil dahulu. Lu kayak gue, Billar kemasan 5 mm, ucap Billar. Kalau dibilang ganteng, jangan salting dong. Masa salting, sambung Rizky Billar. Lesti Kejora pun tak mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya karena sang anak masih sangat kecil, ia masih belum mengerti apapun. Gak apa-apa dong, ucap Lesti Kejora. Anak soleh, anak penyabar, ucap Lesti sambil mengelus-elus lengan sang anak. Lesti pun menjelaskan bahwa putra pertamanya itu memang tak pernah rewel. Menurutnya, sang anak cenderung nurut dan anteng walaupun usianya masih sangat kecil. Gak rewel, sebenarnya kalau gak ada keluhan apa-apa, ujar Lesti. Ya Allah, jadikanlah anak pandai ini soleh, penyabar, amin, sambungnya. Setelah berbincang cukup lama, Lesti Kejora dan Rizky Billar pun langsung bersiap-siap untuk pergi ke mall. Lesti dan Rizky Billar kerap memberikan wejangan pada BBL saat sang istri sedang sibuk memilih-milih. Billar berharap agar BBL menjadi anak yang baik, terutama selalu menghargai orang lain. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti, Rizky Billar, dan BBL.